ramai yang tak faham apa yang dimaksudkan bila macam-macam pelbagai individu pengamal undang-undang mengeluarkan kenyataan agak berbeza-beza. Ada juga yang mengelirukan. Baik. Ramai marahin tak faham. 14 hari selepas di Selasa semalam, dalam tempoh 14 hari beliau perlu membuat petisyen rayuan. Baik. Apa dia petisyen pengampunan tersebut? Baik. Sebelum saya nak jawab soalan itu, saya rasa adalah agak penting untuk rakyat tahu. Rakyat juga mungkin tertanya-tanya. Adakah apa-apa lagi yang Najib Razak boleh buat selepas tamatnya sistem proses bicara dan rayuan mahkamah? Itu dah selesai. Itu sebab semua pemberita menamakannya sebagai rayuan terakhir SRC. Apa lagi yang Najib boleh buat? Sebenarnya dari segi konsep urus takbir negara dan juga urus takbir kehakiman, ya, ada dua proses lagi yang dia boleh buat. Tapi tidak bermaksud dia boleh berjaya. Boleh buat, maksud dia nak buat-buatlah. Tapi memang sukar dan hampir ke tahap mustahil, terutamanya proses pertama. Saya cuma dengan ringkas nak sentuh proses pertama supaya rakyat faham. Ada dua proses. Proses pertama adalah di mana wujudnya satu konsep. Walaupun sudah tamat rayuan, Najib Razak masih boleh failkan satu permohonan yang dipanggil semakan. Semakan ni bukan rayuan. Semakan ni bukan bermaksud dia ulang balik hujah mengatakan hakim salah di sini faktanya, hakim salah di situ undang-undangnya. Tidak. Sama ada salah atau tak salah, itu dah selesai di mahkamah rayuan terakhir. Ya, dia tak boleh tengok balik fakta-fakta berkaitan SRC ni. Jadi semakan ni apa dia? Semakan ni kalaulah dalam pandangan mahkamah yang menyimak nanti mendapati terdapat suatu ketidakaturan yang melanggar konsep keadilan sejagat, melanggar kedaulatan undang-undang, hak undang-undang sejati kepada orang yang merayu, barulah mahkamah boleh melaksanakannya. Untuk mudahkan cerita, tadi ada 2-3 ayat perundangan lah. Untuk mudahkan cerita, macam inilah. Saya sendiri pernah bawa semakan di Mahkamah Persekutuan. 4 atau 5 kes dalam tempoh saya menjadi peguam. 4 atau 5 kes itu pun semuanya saya kalah. Dan begitu juga ramai pengamal undang-undang di luar telah membawa kes-kes semakan dan kebanyakannya kalah. Kalau ditanya saya peratusan macam mana semakan yang berjaya, tak sampai pun 0.1%. Maksudnya kerana apa? Macam mana boleh semak? Contohnya lagi, nak bagi contoh baru faham. Kan ada 5 hakim yang dengar kes. Katalah sekarang ni, hari tu dia dengar dan dibuat keputusan Selasa. Katalah keputusan tak dibuat Selasa, mereka tangguhkan untuk 1 bulan buat keputusan. Tiba-tiba na'uzubillah, ada 2 orang meninggal dunia, 2 orang lagi sakit. Tinggal seorang buat keputusan. Soalannya, sah ke keputusan satu orang? Soalan itu tak ada kena mengena dengan fakta SRC. Nampak tak? Itu yang boleh dibawa untuk semak. Satu lagi contoh, katalah walaupun keputusan telah diberi hari Selasa, tiba-tiba minggu depan baru dapat maklumat daripada RQK pula, bukan RPK, RQK pula bagi pendapat, bagi maklumat mengatakan Hakim A tu dia merupakan penasihat utama kepada SRC. Hakim B dia merupakan penasihat Maybank. Hakim C merupakan penasihat Mbank. Hakim D nasihat Bank Negara. Hakim E nasihat pula 1MDB. Jadi semua hakim tu macam Nazlan hari tu kononnya, semua bagi nasihat kepada semua bank yang terlibat dalam urusan SRC, semua syarikat yang terlibat dalam urusan SRC, barulah persoal adakah ini konflik kepentingan. Tapi jangan kita lupa yang Nazlan hari itu pun mereka tak berjaya nak buktikan bahawa aligasi konflik kepentingan itu berjaya. Tapi kalau ada konflik kepentingan lagi, maka mereka perlu buktikan melalui semakan. Semakan, itu maksud semakan. Sebab tu 0.01%. Awak dah tambah 1 kosong lah depan tu.
Jadi itu proses yang ada. Dan semakin ini ramai selalu keliru. Ada juga peguam yang selalu keliru mengatakan semakan kehakiman. Ini bukan semakan kehakiman. Semakan kehakiman adalah macam kes muda dan pejuang failkan semakan kehakiman kerana menteri dalam negeri tidak membuat keputusan pendaftaran parti. Itu dipanggil judicial review. Semakan kehakiman yang bermula di mahkamah tinggi. Ini nak semak atas ketidakadilan melampau, miscarriage of justice. Just review, bukan semakan kehakiman. Tapi lupakan pasal perbezaan nama. Inti dia saya harap kita dah faham. Inti dia adalah dalam semakan you tak sebut pun SRC langsung. You tak sebut pun 42 juta langsung. Baik, awak cuma sebut apakah keadaan yang menyebabkan keputusan boleh dipersoal. Bukan dari segi fakta dan undang-undang, daripada perkara yang berbeda, yang di luar kawalan dan kontrol. Okey. Itu yang pertama. Okey, faham. Itu satu ni boleh faham. Itu boleh refile bila-bila. Semalam dia masuk kan penjara. Mungkin malam semalam peguam dia dah siapkan permohonan semakan. Apa namanya, semua selamat maju jaya lah kalau dah siap file permohonan. Tapi walaupun mereka filekan permohonan, itu tidak bermakna Najib boleh dikeluarkan jaminan. Tetap duduk dalam. Tetap duduk dalam sebab tidak ada peruntukan undang-undang yang membenarkan mahkamah membenarkan mahkamah membiarkan orang yang dalam penjara keluar dulu semata-mata sebab dia buat permohonan. Tidak ada. Dan kalau ada mahkamah yang membenarkan jaminan itu, maka sayalah yang amat terkejut. Saya amat terkejut sebab tidak ada peruntukan undang-undang, tidak ada nas seperti itu. Dan saya yakin perkara seperti ini tidak akan diubah suai sewenang-wenangnya oleh mahkamah. Jadi Najib kena duduk dalam. Bila permohonan ditetapkan, jika ada, barulah OTP. Apa tu OTP? Order to produce. Mahkamah Persekutuan mengarahkan pejabat pendaftaran keluarkan dokumen bernama perintah untuk menampilkan. Order to produce, di mana perintah itu diserahkan kepada penjara yang dia berada, dan penjara itu wajib membawa dengan escort ke Mahkamah Persekutuan pada hari pendengaran bicara semakan. Kalau dia menang, bebas. Kalau dia kalah, escort balik, masuk balik penjara. Celah boleh? Celah. Bawa keluar dia, pergi ke mahkamah, dari ke bawah? Ada bila escort tu daripada proses prosedur dia. Tak sahaja lah nak tahu. Dia pun ada proses prosedur. Bila masuk mahkamah, bila permohonan didengar, gari kena dibuka jika pun digari. Dan di sini saya nak kena nyatakan sedikit. Pasal ada juga persoalan. Baik. Tentang 1MDB. Kes dia masih berlarutan. Jadi Najib nak kena keluar masuk. Keluar masuk sekejap lagi saya akan sebut perkara ni. Tapi pasal semakan ni, kita kena faham. Mahkamah ni, dia bukan bertindak zalim dalam prosedur. Kalau dia percaya escort yang ada dah memadai dan berkemampuan lebih daripada berkemampuan, gari tidak dikenakan kepada orang lain sekalipun. Apatah lagi Najib Razak. Itu yang pertama. Keduanya, kalau gari dikenakan sementara menunggu pemanggilan fail, dan bila fail dipanggil, gari akan dibuka. Gari perlu dibuka bila dia masuk balik kotak tertuduh. Dia kena duduk situ tanpa gari. Sebab bila orang diadili, orang itu tidak boleh diberi tekanan. Kerana itu menjadi kezaliman. So dia kena hati dia terbuka. Dia kena rela hati. Macam mana dia rela hati kalau tangan bergari di dalam kotak tertuduh. So proses ni, prosedur ni dilalui oleh mahkamah beratus tahun-tahun. Bukan soal Najib Razak saja. Saya akan sentuh tentang kes-kes lain sebentar lagi ya. Sekarang ni apa nama ni, berkaitan dengan semakan saya dah sentuh. Dah sentuh. Kalau dia kalah, dia escort balik ke penjara. Dan itulah dia. Selesailah semakan. Selesaikanlah hukuman yang awak telah diberikan dan perkara lanjut. Itu proses pertama. Tapi pada masa yang sama, terdapat satu lagi proses. Pengampunan diraja. Topik pada hari ini. Dah berapa minit baru nak masuk? Maaf. Banyak soalan aku dia. Jangan salahkan saya. Di pengampunan diraja ni adalah proses kedua yang boleh dicuba oleh Najib untuk
kurangkan ataupun bebas diri dia daripada hukuman penjara yang ada. Nah, pengampunan diraja ni tiada kena mengena dengan mahkamah. Mahkamah tidak ada urusan tentang pengampunan diraja. Tiada kena mengena dengan pendakwa raya, polis ataupun siapa-siapa lain. Pengampunan diraja adalah budi bicara mutlak kebawah duli yang di-Pertuan Agong, kerana ini adalah berkaitan perkara yang dituduh di Kuala Lumpur. Kalau di Selangor, kebawah duli Sultan Selangor. Okay? Jadi ini budi bicara mutlak Agong. Dan pengampunan ni, lembaga pengampunan terdiri daripada 5 orang, iaitu Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan, dan 3 orang lagi anggota dipilih, dilantik, dilantik oleh kebawah duli di Pertuan Agong setiap 2 tahun kebiasaannya. Permohonan untuk pengampunan diraja pada dasarnya diterima oleh ramai pengamal undang-undang sebagai hak untuk mengurangkan, membatalkan atau menangguhkan hukuman sahaja. Itu fahaman ramai orang. Ha, betul, saya setuju. Baik. Tetapi ada juga fahaman segelintir orang di mana kononnya kebawah duli yang di-Pertuan Agong boleh juga bukan sahaja membatalkan hukuman, boleh juga menidakkan sabitan, yakni keputusan mahkamah mengatakan anda bersalah apa sekalipun salah anda, kononnya Agong boleh batalkan sabitan. Di situ ada khilaf, ada perbezaan pendapat berkaitan dengan asal usul pengampunan diraja beratus tahun dulu. Okey. Dan apa tu 14 hari? Baik. Now, untuk kita faham, Najib Razak dia sebenarnya telah dituduh pada masa itu dia merupakan seorang ahli Dewan Rakyat Pekan. Dan di bawah undang-undang perlembagaan kita ada, apabila seseorang itu didapati bersalah mana-mana jenayah dan hukuman yang dikenakan tidak kurang daripada 12 bulan dan tidak kurang daripada denda apa nama ni RM2,000, maknanya lebih daripada itu, maka lucut dia punya kerusi. Oh, ahli parlimen tu. Yes. Okey, di bawah perkara 48 fasal 1 E for England kecil. Boleh baca. Itu peruntukan asas perlembagaan. Tetapi di bawah perkara 48 fasal 4 A dikatakan kalau seseorang yang telah kalah di mahkamah tinggi macam Najib Razak dan dalam tempoh 14 hari dia failkan rayuan di mahkamah rayuan, maka kerusi dia tak lucut lagi. Dia masih jadi ahli parlimen. Sebab itulah apabila mahkamah tinggi mendapati Najib Razak bersalah pada 28 hari bulan Julai 2020, tapi dia failkan rayuan ke mahkamah rayuan dalam tempoh 14 hari, dia masih jadi ahli parlimen. Dia masih pergi parlimen. Dia masih pergi debat Belanjawan 2021 jangan kita lupa, dan pelbagai hari lain dia pergi parlimen. Sebab dia masih ahli parlimen, digantung pelucutan. Walaupun hukuman dah melampau, tapi digantung sebab dia merayu masa dia pergi mahkamah rayuan. Bila mahkamah rayuan pula bersetuju dengan keputusan mahkamah tinggi menolak rayuan pada 8 Disember 2021, sekali lagi Najib Razak dibenarkan di bawah peruntukan 48 fasal 4 bila dia failkan dalam masa 14 hari ke Mahkamah Persekutuan, sekali lagi gantung lucut tu. Jadi terus jadi ahli parlimen, masih pergi lagi parlimen, boleh lagi pergi kempen sana kempen sini apa bala semua kan. Itulah dia peruntukan perlembagaan. Dan ada satu lagi, apabila tamat keputusan Mahkamah Persekutuan semalam, maka perlembagaan perkara 48 fasal 4 C for China kecil mengatakan kalau difailkan petition pengampunan atau dibuat permohonan pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari juga, dalam tempoh 14 hari selepas keputusan terakhir, maka pelucutan tu pun masih gantung. Masih digantung. Walaupun dia sudah bergelar banduan. Itu peruntukan perlembagaan, bukan peruntukan perundangan. Ini undang-undang paling tinggi ni, perlembagaan persekutuan.
dah diselamatkan kedudukan ahli parlimen sampai selesai segala proses untuk dia bebaskan diri atau kurangkan hukuman. Nampak tak? Jadi sekarang ni yang orang kata Najib Razak kena fail dalam 14 hari, bukan kena fail. Kalau Najib Razak masih berminat nak kekal jadi ahli parlimen Pekan walaupun dia berada di dalam penjara sekalipun, maka dia boleh menentukan dia masih jadi ahli Dewan Rakyat Pekan dengan memfailkan petisyen pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari. Itu maksud dia. Soalan lanjut orang tanya, so boleh ke lembaga pengampunan buat keputusan dalam 14 hari? Saya tak kata dia kena dapat keputusan. Mahkamah Tinggi hari itu buat keputusan 28 Julai. 14 hari dalam selepas 28 Julai ya adalah 11 Ogos. Keputusan Mahkamah Raya bila? 8 Disember. Bukankah keputusan di luar 14 hari Mahkamah Rayuan? Tak ada jadi isu. Dia dah file rayuan dalam 14 Cukup. Hari. Macam juga Mahkamah Rayuan. Keputusan 8 Disember. Dia filekan rayuan ke Mahkamah Persekutuan dalam 14 hari. Iaitu sebelum 22 Disember 2021. Keputusan bila? Baru semalam. 23 Ogos 2022. So sama juga pengampunan, dia kena file dalam 14 hari. Tapi keputusan boleh 4 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, tak jadi isu. Tapi selama permohonan itu dibuat, dia masih kekal jadi ahli parlimen Pekan. Kalau ada persidangan parlimen, dia boleh, dia boleh buat permohonan untuk pergi, tertakluk kepada penjara nak bagi atau tidak. Tapi perkara ini pernah berlaku. Tidak ada masalah. Pokoknya bukan dia nak pergi parlimen. Bila dia duduk luar pun, ada tak hari-hari dia pergi parlimen? Ya, dia tak pergi pun. Tiap-tiap hari tak pergilah. Ada hari dia pergi. Saya tak kata dia tak pergi langsung. Tapi dia tak pergi ke semua hari persidangan parlimen. Betul tak Najib Razak? Tapi minta maaf, dia tak jawab. Didengar kot, tak jawab. Walaupun sekalipun, sekarang saya harap rakyat faham bahawa yang dikatakan 14 hari itu bukan maksud dia Najib Razak kena fail. Bergantunglah Najib Razak. Mungkin Najib Razak kata biarlah, saya tak mahu pun kekal sebagai ahli parlimen Pekan sebab saya tak boleh berkhidmat pun. Saya duduk dalam. Jadi buat apa saya nak susah payah nak cekang mata saya, nak suruh saudara saya, peguam saya bawa dokumen untuk saya sign. Saya nak rehat dululah 2-3 hari dalam penjara. Kan? Jadi tak semestinya nak file. Tetapi kalau dia tak file dalam 14 hari, maka lucutlah, jatuhlah kerusi parlimen Pekan, gugurlah pada hari ke 15, iaitu lepas 14, iaitu 37 Ogos bersamaan dengan 6 September. Pada 6 September kalau tiada petisyen pengampunan diraja difailkan oleh Najib, sama ada oleh dia ataupun wakil-wakilnya, waris-warisnya, maka kosonglah kerusi.